Bos, ini disuruh bubar semua gitu ya? Dobrak mana ya? Memang nggak boleh ya? Oh, nggak boleh ya? Oh, tapi biasanya ada surat mudun nggak, Mas? Oh, ada peringatan. Oh, berarti sudah ada peringatan ya sebelumnya ya? Dobrak. Loh guys, sebelumnya sudah ada peringatan, mereka masih tetap jualan ini guys. Jadi teman-teman dari Satpol PP sudah ambil tindakan menertibkan agar supaya memperhatikan apa yang sudah diberikan surat agar supaya tidak berjualan di tepi jalan seperti ini guys. Sehingga tindakannya harus dibongkar sama teman-teman Satpol PP. Nah ini jualan ke atas ini nggak kena di sini ya? Daerah sini? Ini masih kampung. Kampung ya? Daerah apa? Begini apa? Bang Dikil? Gading Fajar? Ini kok berapa apa nggak boleh? Begini nggak apa-apa? Oh, tapi bayar begini ya? Bayar? Iya, bayar. Oh, ngono ya?